Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al Muhajirin Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkami Syariatil Islamiyah dengan tema Al-Islam adalah ketundukan kepada Tuhan semesta alam. Makna daripada Al-Islam sebagaimana yang sering kita ungkap dalam majelis ini, yaitu Al-Istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Coba diikuti bersama dengan suara yang keras 3 kali bersama-sama. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal ibtiadu 'anis syirki wa ahlihi. Al islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Kita ulangi sekali lagi. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Baik, kita artikan al-islamu, Islam itu huwa ialah al-istislamu lillahi, ketundukan kepatuhan kepada Allah, bit-tauhidi, dengan memahaesakannya, wal ibtiadu, dan menjauhkan diri, anis syirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah makna daripada al-Islam, yaitu ketundukan, al-inqiyadu lillah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Jadi agama Islam maknanya adalah agama yang membawa manusia agar ketundukannya, kepatuhannya hanya kepada Allah, sesuai dengan keadaan alam semesta. Jadi Islam itu para jamaah, Allah jadikan bersenyawa dengan alam semesta agar Islam menjadi agama alam semesta ini, di mana alam semesta diciptakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketundukan dan kepatuhan, di mana tidak ada satupun dari alam semesta ini kecuali diciptakan oleh Allah, dari Allah akan kembali pula kepada Allah. Itulah alam semesta ini. Langitnya, buminya, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya diciptakan oleh Allah dalam ketundukan. Penciptaan dalam ketundukan dalam bahasa Arabnya disebut istislam lillah. Istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Langit diciptakan oleh Allah dalam keadaan istislam lillah atau Islam lillah, tunduk patuh kepada Allah, di mana langit diciptakan sebagai atap. Begitu juga bumi diciptakan oleh Allah dalam keadaan istislam lillah, tunduk kepada Allah. Untuk apa bumi ini diciptakan? Begitu juga para jamaah, kejadian kita, ciptaan Allah terhadap diri kita. Kita, tubuh kita tercipta di atas istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Ya, ada yang dijadikan ganteng kayak saya ini. Nah, ini istislam lillah namanya. Kulitnya masya Allah, ukuran tinggi, pendeknya. Kemudian ada yang dijadikan laki-laki, dijadikan perempuan. Semuanya tercipta dalam keadaan apa? Istislam lillah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Di antara manusia ada yang diciptakan sempurna. Di antara manusia ada yang diciptakan setengah cacat, setengah, nggak semuanya. Di antara manusia diciptakan cacat banget, lumpuh. Semuanya apa kata Allah? Istislam lillah, tunduk patuh apa kata Allah? Semua itu diciptakan oleh Allah li hikmatin alladzi min indihi. Allah ciptakan semuanya sesuai dengan hikmahnya, hikmah yang ada di sisi Allah. Ada seorang manusia diciptakan ganteng masya Allah begitu ya, itu juga karena hikmahnya. Diciptakan manusia ganteng, lalu apa sikapnya terhadap nikmat itu? Diciptakan oleh manusia cacat lumpuh, lalu apa sikapnya terhadap kehendak Allah itu, sehingga nanti manusia itu derajatnya sesuai dengan kadar keikhlasan masing-masing. Ada yang surganya firdaus masya Allah, kenapa? Benar-benar istislam lillah, benar-benar sadar semua ini karena Allah. Kemudian dijalani hidupnya sampai waktu yang ditentukan. Ada di antara manusia diciptakan tubuhnya bagus, malah nggak bersyukur kepada Allah, dipakai untuk maksiat, 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 masya Allah, sampai akhirnya terjungkel ke dalam api neraka. Gantengnya hilang. Gantengnya hilang apa masih ada? Hilang, bang, sudah terjungkal ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah, karena tidak sadar bahwa dirinya diciptakan ganteng itu karena hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia diciptakan lumpuh, cacat. Dia sadar, sabar, sobron indallah, sabar karena Allah. Maka Allah kasih hadiah dengan tubuh yang sempurna di akhirat nanti. Dan dibuka untuknya surga yang paling tinggi sebagai balasan daripada sabarnya. Masya Allah para jamaah. Ada manusia sudah diciptakan cacat, lumpuh, ngomel terus. Ada itu, ngomel, nggak sadar dia. Ngapain saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya harus ada di muka bumi ini? Ya Allah, kenapa saya harus diciptakan seperti ini? Apa salah saya ya Allah? Wallahi para jamaah, sudah cacat, lumpuh, jegur neraka. Allah lemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Tidak sabar. Rugi dunia, rugi akhirat nanti. Itulah para jamaah. Maka tema ini sering saya angkat para jamaah. Saya sengaja menggunakan kitab ini, yaitu Luzumu Iltizamil Muslim, artinya wajibnya komitmennya seseorang terhadap Islam. Ini sangat, kitab ini sangat saya sangat saya pertahankan supaya kita merasakan betul agama Islam ini. Bukan karena paksaan, benar-benar merasakan bahwasanya Islam ini diciptakan oleh Allah bersenyawa dengan ciptaan alam semesta ini, di mana alam semesta diciptakan dalam keadaan istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Maka diciptakan pula agamanya dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah, di mana dalam menjalankan agama Islam ini para jamaah benar-benar harus patuh. Semua yang dijalankan dalam agama Islam ini harus benar-benar tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mau berwudu, jangan berwudu kecuali wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita salat, apapun bentuk solat itu, kecuali solat-solat yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disunnahkan oleh beliau. Kenapa? Karena semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para jamaah, kita lihat Islam ini benar-benar Islam itu diciptakan oleh Allah dalam rangka istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Segala sesuatunya diatur dalam syariat. Siapa yang dalam menjalankan Islam itu sesuai dengan yang disyariatkan, maka benar agamanya. Dan barang siapa yang menjalankan agama Islam, dia merasa menjalankan Islam, merasa sebagai seorang muslim dan merasa menjalankan Islam, tapi ternyata menyimpang dari yang disyariatkan, jatuhlah sebagai ahlul bid'ah. Kalau sudah jatuh sebagai ahlul bid'ah, keluarga bid'ah, ahlul bid'ah artinya apa? Keluarga bid'ah. Sebagaimana kalau dikatakan ahlus sunnah, artinya keluarga sunnah. Karena dia komitmen banget. Tidak ibadah kecuali yang ada sunnahnya. Tidaklah wudu kecuali yang ada sunnahnya. Sampai kepada memakai baju, melepas baju sesuai dengan yang disunnahkan. Maka disebut ahlus sunnah. Artinya apa? Keluarga sunnah, orang yang ahli. Begitu juga ketika ada orang merasa menjalankan Islam, ternyata tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka disebut apa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu artinya orang yang keluarga bid'ah, ahlinya nyimpang dari syariat. Nabi mengajarkan wudunya memulai dengan bismillah. Ternyata orang Jawa sibuk dengan nawaitul wudu'a lirafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Akhirnya wudunya dimulai dari muter kepala sampai 20 kali. Kemudian tangan siku, dari siku ke tangan. Kemudian dari lutut ke kaki. Nyimpang dari syariah. Padahal syariahnya adalah memulai dengan basmalah, kemudian dibasuh tangannya 3 kali, dibuang ke kiri, kemudian berkumur mulut dan hidung dalam sekali ngambil 3 kali, kemudian membasuh muka dengan tangan kiri, tangan kanan ngambil air diketemukan dengan tangan kiri, bersama-sama membasuh muka mulai dari ubun-ubun sampai janggut, mulai dari telinga satu ke telinga berikutnya. Ternyata wudunya langsung keran dihidupkan, diesek-esek, esek-esek sampai 30 kali. Hah? Kemudian membasuh kaki juga demikian, dari lutut ke kaki, padahal dalam hadis dari kaki ke mata kaki sudah salah kabeh. Maka barang siapa yang mengaku Islam wudunya saja nggak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhlah dia sebagai ahlul bid'ah, keluarga bid'ah. Sedangkan kalau sudah masuk ke link bid'ah, apa kata Rasulullah? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu sesat, dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Apa ada sesuatu yang sesat masuk surga? Gak mungkin. Karena yang dimasukkan ke surga itu yang benar-benar saja. Benar masuk surga. Salah masuk neraka itu sudah pasti, sudah ilmu pasti. Yang benar-benar masuk surga, yang sesat-sesat masuk neraka itu sudah pasti. Di dalam agama, barang siapa yang menjalankan agama tidak sesuai dengan yang disyariatkan, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka jatuhlah sebagai ahlul bid'ah, orang-orang yang senantiasa melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan di sini artinya para jamaah, penyimpangan dari yang disunnahkan. Penyimpangan dari yang disunnahkan. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam qad sanna as-sunana, telah mensunnahkan sunnah-sunnah, lalu kemudian oleh seseorang diputarbalikkan. Yang sunnah dari Rasulullah tidak dijalani, yang umumnya manusia apa kata orang dijalani. Atau nggak pernah mau belajar, sudah salah, nggak pernah mau belajar, terus akhirnya salah terus. Nah, kalau salah terus artinya apa? Oh, orang ini mungkin sudah ditakdirkan masuk apa? Masuk neraka. Betul gak kira-kira? Lah kalau manusia itu mulai dari A sampai Z salah terus. Iki A salah, B salah, C salah, terus salah terus. Kenapa salah terus? Gak cocok dengan yang disunnahkan, gak cocok dengan dalil gitu loh. Nabi sudah ngajarkan, jelas itu sudah. Apapun yang berhubungan dengan Islam, total jenderal sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam suatu pertemuan Nabi mengatakan tidak ada satu burung pun yang berterbangan melainkan Rasulullah telah terangkan hikmahnya apa. Semua telah diterangkan para jamaah. Yang berhubungan dengan agama sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai diibaratkan lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang melenceng dari yang disunnahkan ini kecuali dia akan hancur binasa. Jadi yang berhubungan dengan Islam para jamaah sudah pakai logika saja, pasti itu sudah diajarkan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada di antara orang Islam yang salah. Sudah diajarkan. Ya, kita heran seperti sekarang ini para jamaah, banyak sekali orang ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi ketika ketemu dalam satu majelis gak sama. Gak sama, cara wudunya beda. Cara mengatur sopnya beda. Cara azannya beda. Cara salat jamaahnya beda. Satunya apa namanya wiritannya nggak ada suaranya, ya satunya ada tapi lirih, satunya teriak-teriak, oh, sudah nggak sama. Ternyata sama-sama ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Loh, yang salah yang siapa? Kan seperti itu seharusnya kita berpikir. Jadi para jamaah, itulah Islam. Allah telah jadikan Islam itu sebagaimana alam semesta ini Islam kepada Allah, tunduk patuh apa kata Allah. Begitu juga dalam menjalankan agama ini. Islam itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita ini oleh Allah ditunjuk untuk menjadi orang yang Islam kepada Allah. Itu ditunjuk para jemaah. Jadi orang Islam, jadi orang yang beriman kepada Allah itu berdasarkan tunjuk langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang tidak ditunjuk oleh Allah, maka dia tidak beriman, tidak Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah nggak tunjuk dia. Jadi dari manusia ini para jamaah, ada yang memang diciptakan oleh Allah, ya. Sejak pertama kali diciptakan, Allah sudah tunjuk ini akan Islam dan beriman. Ada manusia yang sejak diciptakan ini akan kafir. Sudah. Jadi Islam yang ada pada diri kita, iman yang ada pada diri kita ini titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita mengecewakan orang yang menitipkan agama ini ke dalam dada kita. Mari kita jadikan agama ini kita jalani sesuai dengan kode etik, petunjuk yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para sahabatnya, dari para sahabat sampai kepada kita. Sudah dibuktikan oleh Allah, sudah ditunjukkan kitab-kitab tentang Al-Qur'an sampai hari ini masih utuh. Kemudian semua yang berhubungan dengan agama sudah dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Wallahi para jamaah. Jadi kita sekarang Islam kepada Allah, beriman kepada Allah. Ini adalah ditunjuk langsung oleh Allah. Lihat surat Yunus ayat 100. Lihat surat Yunus ayat 100. Qori'nya siap-siap. Allah berfirman, surat Yunus surat ke-10, ya. Surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. Artinya, lihat surah ke-10 ayat yang ke-100 surah Yunus, Allah menyatakan wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah, dan tidaklah suatu jiwa beriman kecuali karena izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan dijadikan siksa itu kepada orang yang tidak berakal, artinya tidak menggunakan akal sehatnya. Berdasarkan ayat ini para jamaah, berarti kita sekarang beriman ini karena ditunjuk oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, karena Engkau telah menunjuk kami sebagai orang-orang yang beriman, karena Engkau telah menunjuk kami sebagai orang-orang muslim yang Islam kepadamu. Karena banyak saat sekarang ini, seperti sekarang ini, manusia-manusia yang ternyata tidak tertunjukkan kepada beriman, sampai akhirnya bangga dengan sebutan non muslim. Banyak manusia bangga, aku non muslim, aku non muslim katanya, bangga. Padahal ketika mengatakan aku non muslim berarti dia adalah manusia yang tidak ditunjuk oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Otomatis para jemaah, kalau orang itu tidak tertunjuk kepada beriman kepada Allah, berarti dia sudah sejak awal penciptaan sudah diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, BBM neraka itu manusia dan batu. BBM-nya, bahan bakar api neraka itu apa? Manusia dan batu. Siapa dari manusia? Ya non muslim itu semuanya. Apa ada kira-kira ya non muslim yang nanti bakal masuk surga itu? Apa ada? Halo, ada nggak yang punya pendapat? Misalnya, oh saya ketemu di pasal sekian nomor sekian misalnya non muslim nanti ada yang masuk surga, kira-kira ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada sudah, karena non muslim nama lain dari al-kafirun, nama lain dari al-kafirun non muslimun. Sudah jelas para jamaah. Alhamdulillah kita sekarang muslim lillah, muslim kepada Allah, mukmin billah, beriman kepada Allah, berarti kita adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Sejak kapan Allah memilih kita? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang berapa tahun? Kurang 50.000 tahun lamanya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama kita sudah ada Ridwan Muslim Mukmin. Hah? Sudah ada Andi Muslim Mukmin, sudah ada ya. Afnan Muslim Mukmin, sudah ada. Sudah ditunjuk sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang 50.000 tahun lamanya. Berarti kita sekarang yang benar-benar Islam, beriman kepada Allah, harus apa? Bersyukur. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah ternyata aku tidak diciptakan menjadi non muslim, alhamdulillah. Dan kita bercita-cita keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, semuanya berdoa kepada Allah, minta semuanya jadikan orang yang beriman ya Allah. Wallahi para jamaah, karena memang manusia baru berharga ketika ada imannya. Manusia itu para jamaah, ketika ada imannya baru berharga. Berharga di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia itu yang tidak dihargai oleh Allah. Buktinya apa? Jadi non muslim. Jadi non muslim itu berarti oleh Allah sudah tidak dianggap manusia normal sudah. Hah? Manusia nggak normal sudah. Kenapa? Nggak ada imannya di dalam dirinya. Nggak ada iman, kafir yang ada. Hah? Kita sekarang beriman, alhamdulillah. Jadi para jamaah, coba kita lihat kembali kepada tema antara alam semesta dengan Islam seiring, senyawa. Alam semesta diciptakan oleh Allah dalam rangka tunduk kepada Allah. Islam lillah, tunduk, patuh, apa kata Allah. Islam ini pula diciptakan oleh Allah sebagai agama manusia, juga diatur oleh Allah, disetting oleh Allah dalam ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah. Di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam semuanya harus kembali kepada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa menjalankan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Salafus Soleh, benar Islamnya. Barang siapa yang semangat menjalankan keislaman tetapi ternyata tidak ketemu dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak pula pernah difahami oleh para Salafus Soleh, yakni para sahabat, maka gagal agamanya. Gagal para jamaah. Jadi mari kita berpikir ke arah berpikir yang sehat. Kita kembali kepada makna Islam itu sendiri. Di mana Islam itu maknanya secara bahasa, lihat saja di kamus-kamus bahasa, pasti maknanya adalah ketundukan dan kepatuhan. Ini artinya bahwa Islam itu diciptakan oleh Allah sebagai agama agar manusia yang muslim benar-benar menjalaninya di atas ketundukan, kepatuhan kepada apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka janganlah kita sholat kecuali sholat yang disyariatkan. Janganlah kita berdoa kecuali doa yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan angkat tangan, kita angkat tangan. Apa yang tidak disyariatkan tidak angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Termasuk juga bagaimana cara hajinya. Berhajilah sesuai dengan yang disyariatkan. Umrah sesuai dengan yang disyariatkan. Tawaf di Ka'bah sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan nambah lagi, jangan ngurangi lagi. Haji sesuai dengan yang disyariatkan, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Begitulah Islam lillah. Itulah makna Islam, tunduk patuh kepada Allah terhadap apa yang disyariatkan. Sedangkan Islam ini oleh Allah diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah. Siapa yang menjalankan Islam ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka benar. Siapa yang menjalani Islam ini ternyata menyimpang dari Quran dan Sunnah, apapun, siapapun, berapa banyaknya jamaahnya, terus anaknya siapa, lulusan mana, ternyata nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka batilun, batal. Itulah Islam. Jadi kita harus berpikir secara logis, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah Islam. Kalau kita mengamalkan wiridan, berselawat, tapi tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka selawat kita gagal. Kita berzikir, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tingkatan iman yang paling tinggi. A'laha la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang menjalannya sesuai dengan yang diperintahkan, maka la ilaha illallah akan menjadi kemuliaan bagi dirinya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah ternyata menyimpang dari dalil Quran dan Sunnah, maka la ilaha illallah akan menghancurkan dirinya. Membaca la ilaha illallah harus kumpul di lapangan, ternyata pakai gitar, gitar sama ketepung, sama gendang. La ilaha illallah, teng 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 teng. La ilaha illallah, teng 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 teng. Kemudian dangdung dangdung dang dangdung dangdung. La ilaha illallah dangdung dangdung dang. Hah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berzikir kepada Allah kok campur aduk dengan nyanyian-nyanyian setan. Jadi setan seneng itu ketika ada orang zikir di lapangan pakai gendang, pakai musik. Oh, kata setan, oh misi kita berhasil. Hah? Misi kita berhasil, ya? Menjadikan manusia berzikir kayak tahu campur. Hah? Betul nggak kira-kira? Iya. Baca la ilaha illallah sambil nambuk gedang. Mana ada? Mana benar? Zikir la ilaha illallah itu zikir yang paling tinggi. Mestinya dengan cara yang khusyuk, benar-benar sesuai dengan yang disunnahkan. Yang disunnahkan seperti apa? Baca la ilaha illallah imanan wahtisaban. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh berharap akan ridho Allah, maka ghufira lahu dzambuhu, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Lah kalau pakai musik itu kira-kira lo ya, ikhlasnya sampai di mana gitu? Oh enggak Ustadz, saya pakai musik itu benar-benar karena Allah itu. Benar-benar karena Allah. Iya, tapi sarana yang kamu pakai kok sarana yang apa namanya? Yang sarana itu terbitan dari setan gitu loh. Saya mau tanya sekarang. Gitar, musik, ya, alat musik itu datang dari para nabi atau datang dari setan? Pasti datang dari setan. Gak pernah seorang nabi pun mengajarkan gendang, musik dan lain sebagainya. Kenapa diributkan di Facebook itu ya? Saya heran. Kita ini beribadah kepada Allah sudah sangat khusyuk menurut kita, belum tentu di hadapan Allah diterima. Bagaimana dengan khusyuk plus metik gitar gitu loh? Hah? Ibadah kok gitaran? Ibadah kok pakai gendang? Mana mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para ulama salaf, ulama yang soleh, dengan menangis dan air matanya membasahi pipi, itu saja mereka masih khawatir kalau ibadahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam. Islam adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Maka kita yang muslim jalani agama ini benar-benar di atas ketundukan kepada Allah. Janganlah kita beribadah kecuali kita tahu bahwa ibadah itu telah disyariatkan oleh Allah. Jangan sampai kita beribadah sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Allah, berarti kita telah tidak istislam lillah, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan, berarti dia belum tunduk kepada Allah. Ibadah tapi saenake dhewe, ibadah tapi gak nurut apa yang sudah disyariatkan. Akhirnya apa? Banyak orang menciptakan ibadah-ibadah. Bagaimana hukumnya menciptakan ibadah? Hukumnya gimana? Haram. Menciptakan ibadah haram. Menciptakan cara doa haram. Menciptakan cara berselawat supaya rame haram. Menciptakan cara berzikir haram. Kenapa? Yang disyariatkan sudah ada. Kenapa harus membuat lagi? Kenapa harus menciptakan lagi? Yang disyariatkan oleh Allah sudah ada. Terus di mana? Lihat saja. Makanya kita harus belajar Quran dan Sunnah. Ngajinya harus ngaji Sunnah dengan baik dan benar, supaya tahu bagaimana cara berselawat. Terus cara berselawat itu gimana? Ya yang jelas selawat itu diperintahkan. Tapi apa? Baca sendiri-sendiri dengan baik, benar, dan ikhlas karena Allah. Tidak harus berkumpul. Tidak harus mengajak orang dengan suara teriak-teriak. Tidak harus pakai cara-cara tertentu. Tidak. Perbanyak selawat sesuai dengan bacaan yang ada. Berbanyak zikir sesuai dengan bacaan yang ada. Tanpa harus menciptakan majlis zikir. Apalagi para jamaah, saya itu benar-benar melaknat. Nah, ini satu, melaknat. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, menganggap itu menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya gimana? Ada orang merasa pinter membuat majelis di atas namakan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Apa ada orang membuat nama majelis di atas namakan majelis Rasulullah? Apa ada? Hah? Ada. Kalau pertemuan tuh sampai sejuta umat, sak lapangan datang semuanya dengan atas nama majelis Rasulullah. Ini adalah menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Sudah wafat berapa abad yang lalu? Kok sekarang ada majelisnya itu di mana? Padahal kalau dinamakan majelis Rasulullah, berarti majelis itu diciptakan oleh Rasulullah, dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sebagaimana pengajian ini dipimpin langsung oleh Ridwan Ibnu Abdul Aziz. Berarti majelis ini dinamakan apa? Majelis Ridwan Ibnu Abdul Aziz. Sebagaimana di masa sahabat ada majelis Ibnu Mas'ud, ada majelis Ibnu Abbas, ada majelis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah langsung yang memimpin, disebut majelis Aisyah. Lah sekarang ini Rasulullah sudah wafat berapa abad yang lalu, kok masih ada namanya majelis Rasulullah, kemudian dipimpin oleh seorang yang mengaku pinter, pakai gendang lagi, pakai ketipung lagi, pakai gitar lagi, pakai nyari dana lagi. Wah, wallahi menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang dibaca ditambah-tambah lagi, dibid'ahin lagi. Terus di atas namakan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini adalah nyata-nyata apa? Menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi majelis Al-Mustafa. Sama itu. Al-Mustafa itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan kalau majelis Ridwan boleh, tapi harus saya yang mimpin. Kalau saya ternyata di Surabaya, orang Mojokerto kemudian bikin spanduk majelis Ridwan, saya dengar langsung tak rombak kalian. Tak perkarakan, kalau perlu tak masukkan penjara. Kenapa? Ini Pak Polisi gak izin sama saya kok bikin majelis Ridwan ini. Saya di Surabaya, mereka di Mojokerto. Betul? Nah seperti itu. Nah jangan tegang ya, jangan tegang. Sekarang diadzani dulu. Nanti berlanjut insya Allah. Monggo. Kita lanjutkan lagi para jamaah. Jadi itulah Islam. Tunduk, patuh kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, apapun dia, baik yang wajib maupun yang sunnah, harus sesuai dengan yang disyariatkan. Karena hanya dengan itulah kita ini disebut muslim lillah, tunduk patuh kepada Allah. Apa artinya kalau merasa dirinya muslim, tapi ibadahnya menyimpang dari yang disyariatkan? Apa artinya para jamaah? Tidak ada artinya. Belum muslim kafah. Ada orang ngaku muslim, KTP-nya muslim, tapi mau azan saja sih ditambah-tambahi. Semangat azan, coba lihat ini yang di kampung-kampung itu loh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi, di mana dalilnya? Mau sholat, yang ada dalam hadis mau sholat itu langsung Allahu Akbar. Sampai cara takbirnya itu diatur oleh Rasulullah SAW. Tangannya harus merapat begini. Kalau Imam Syafi'i begini. Ya, karena Imam Syafi'i meyakini kata Rasulullah, jangan sampai menggenggam itu kalau begini. Imam Syafi'i meyakini yang begini namanya menggenggam. Makanya takbirnya begini. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad malah harus merapat begini. Ini Imam Ahmad Hambali. Karena menurut Imam Ahmad yang namanya menggenggam begini. Artinya Rasulullah melarang takbir begini. Allahu Akbar. Dilarang oleh Rasulullah. Begini. Inilah madhab Hambali. Takbirnya diatur. Setentang dengan pundak. Atau setentang dengan daun telinga. Sudah diatur bagaimana cara takbir. Maka kalau ada orang takbirnya Allahu Akbar, dari mana dalilnya? Atau ada di antara jamaah takbirnya begini Allahu Akbar, di mana dalilnya? Atau ada di antara jamaah Allah ini sampai begini Allahu Akbar, di mana dalilnya? Cara takbirnya pun sudah diatur, cara bersedekapnya di atas dada. Di atas dada ini kalau sesuatu yang sifatnya menyamping di atas itu artinya di depannya. Kayak kita mengatakan jam tembok itu di mana? Di atas tembok, artinya menyamping. Jadi yang dinamakan di atas dada bukan begini. Allahu Akbar. Pulang-pulang dari kuliah sampai di desa takbirnya begini Allahu Akbar. Bapaknya marah itu. Setelah kuliah di Mojokerto, kalau sholat tangannya begini. Wis gak usah kuliah-kuliahan. Oh, berat. Gak usah kuliah-kuliahan. Berat. Jurusan kedokteran sudah semester akhir lagi. Disuruh berhenti. Wah. Gara-gara apa? Sholatnya begini ternyata. Salah menafsirkan. Sampai cara bersedekap sudah diatur, cara rukuk sudah diatur, cara i'tidal sudah diatur, cara sujudnya seperti apa, tahiyatnya seperti apa, sudah diatur. Jangan bikin cara sendiri. Itulah Islam. Cara sholat berjamaahnya sudah diatur, cara sholat sunnahnya sudah diatur, cara hajinya sudah diatur, cara umrohnya sudah diatur, cara puasanya, sholat terawihnya sudah diatur. Jangan bikin cara-cara sendiri. Sholat terawih ini para jamaah banyak sekali masalahnya. Sholat terawih ini termasuk ibadah yang terpapar kebid'ahan. Akhirnya apa? Masing-masing musola sholat terawihnya nggak sama. Ada yang sholat terawih pakai kata pengantar. Kata pengantar atau apa itu ya? Iya. Pembagi acara itu apa namanya? MC. Oh, sampai ada kata pengantarnya. Mau rokaat, mau terawih yang pertama apa? Bijahi Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Allahumma Muhammad sallallahu, Allahumma Muhammad sallallahu, Allahumma sallallahu, Allahu akbar. Jadi mau salat terawih saja kok pakai MC. Hah? Pakai MC. Ada dalilnya? Enggak ada. Rakaat kedua MC-nya Umar bin Khattab. Nih. Bijahi Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. MC-nya siapa? Yang kedua Umar ibnu Khattab. Yang ketiga MC-nya Utsman bin Affan. Bijahi Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu, Allahu akbar. Subhanallah. Mau salat tarawih saja pakai MC. Maka pertanyaannya, mana dalilnya? Bukankah kita ini Islam? Nah, di sini para jamaah. Masuk akal kan? Bukankah kita ini Islam? Tarawihnya pun harus sesuai dengan yang ditunjukkan. Sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal mau 11 monggo, mau 23 kalau bisa monggo, tapi jangan cepat-cepat. 23 tapi cepat-cepat, 15 menit selesai. Hah? Sudah ada MC-nya, sudah apa namanya 23, cepat lagi 15 menit selesai. Seperti apa sholatnya? Bisa duduk Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Saya dulu masih teringat para jamaah. Saya dulu tarawihnya di desa, habis dari pondok, ngimamin santri putri di rumah abah saya. Santri putri yang ngimami saya, yang putra abah saya gitu. Saya kalau ngimami santri putri ya sudah cepet-cepetan ya. Allahu akbar waladhdallin hamim Allahu akbar alif lam ra Allahu akbar. Pernah juga bismillah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim waladhdallin yasin Allahu akbar. Allah pernah ini saya dulu, tapi dulu sebelum ngaji Quran dan sunnah. Terus terang saja, ngaku sekarang, ngaku ngaku, tapi jangan dipenjarakan saya, maaf. Zaman dulu itu ya. Betul itu. Waladhdallin yasin Allahu akbar. Qaf ya, agak dipanjangkan. Waladhdallin qaf Allahu akbar. Wallahi para jamaah. Itu dulu sebelum kapan? Sebelum kapan? Sebelum ngaji Quran dan sunnah. Memang para jamaah, ngaji Al-Quran dan sunnah yang benar, yang sahih, itu luar biasa dampak positifnya kepada diri kita. Apa dampak positifnya? Dimana kita akan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Apabila ibadah kita sudah sesuai dengan yang disyariatkan, barulah kita ini Muslim kafah. Muslim kafah. Lihat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Lihat Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 208. Jangan lupa dicatat para jamaah. Dicatat itu supaya jadi ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffatan." Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Lihat ayat ini. Allah perintahkan agar kita masuk Islam itu kafah. Kafah di sini artinya para jamaah, ya benar-benar zahiran wa batinan. Zahirnya tunduk patuh kepada yang disyariatkan. Halo, jangan lupa. Zahirnya, penampakannya benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan yang disyariatkan. Batinnya benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar sensasi. Islam sekedar sensasi, gak masuk surga nanti. Kita adalah Aswaja, Aswaja Indonesia. Hah? Tapi pelaksanaannya syirik melulu. Apa betul? Kenyataan di lapangan itu hal yang nyata. Wong Jawa bilang apa? Nyoto-nyoto. Coba bayangkan ya, rombongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jawa Timur, kira-kira iring-iringan 10 bis ya. Setiap spanduk ada tulisannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jawa Timur dalam rangka minta berkah di kuburan. Lait wallahi, Ahlus Sunnah kok minta berkah nang kuburan iki? Ahlus Sunnah kualik itu. Hah? Ahlus Sunnah KW. KW itu. KW itu apa bahasa kita? Hah? Non orisinil. Hah? Ahlus Sunnah yang enggak orisinil. Makanya mereka sebut Aswaja. Kalau Ahlus Sunnah disebut Aswaja kan mungkin. Betul enggak kira-kira? Ya mungkin saja memang benar-benar Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kenapa? Dalam pelaksanaannya benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Memang benar. Mungkin Aswaja singkatan dari asli, wa warisan, Jawa, asli warisan Jawa. Loh, apa buktinya? Buktinya di situ ada ritual bakar menyan loh. Ya coba bayangkan. Itu kan warisan wong Jawa itu. Betul lah kira-kira. Aswaja tapi mengadakan ritual nginjak telur. Wah, telur kok diinjak-injak? Itu kan warisan Jawa itu. Betul lah kira-kira. Aswaja kok mengadakan ritual ketupatan. Janur kuning di apa namanya itu kan asli warisan Jawa orang Hindu. Betul nggak kira-kira? Itu warisan Hindu itu ya. Makanya makanya mereka menyebut dirinya Aswaja, asli warisan Jawa. Jadi para jamaah, nggak ada yang namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah minta berkah di kuburan tuh nggak ada. Syirik itu gitu loh. Lah kok nggak ngerti gitu loh. Saya juga heran, ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah tapi minta berkah di kuburan. Ketemu piro? Ketemu berapa dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata orang Jawa, ketemu piro? Atau apalagi bahasa lain itu, wani piro? Coba bayangkan, ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah minta berkah di kuburan. Mbah Danyang, Mbah Wali, Mbak Ustad minta berkahnya. Mbak Ustad, Ahlus Sunnah cap apa itu namanya? Padahal yang namanya Ahlus Sunnah itu mintanya kemana? Ke atas langit. Ke atas langit sana loh. Di sana minta ke siapa? Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla. Minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla, minta berkah kepada Allah Azza wa Jalla, minta selamat dari neraka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian minta kepada orang mati. Wallahi para jamaah, siapa yang kemudian minta berkahnya ke kuburan berarti bukan muslim kafah. Siapa yang kemudian berdoa harus ke kuburan, kenapa tidak di masjid? Berarti bukan muslim yang kafah. Ini Allah yang mengatakan masuklah kalian kepada Islam dengan kafah, artinya totalitas, benar-benar tunduk kepada Allah. Tidaklah solat kecuali yang disyariatkan, tidaklah angkat tangan kecuali yang disyariatkan, tidaklah haji kecuali yang disyariatkan, tidaklah mengadakan majlis zikir kecuali yang disyariatkan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Siapa yang berselawat tapi dikarang-karang sendiri bukan ahlus sunnah. Siapa yang mengadakan majelis zikir tapi sistemnya dibikin-bikin sendiri bukan ahlus sunnah, bukan muslim yang kafah. Wallahi para jamaah. Jadi Islam itu seperti itu, tunduk patuh. Yang namanya tunduk patuh itu sami'na wa ata'na. Lihat ayat berikut ini. Lihat ayat berikut ini, bagaimana jati diri seorang muslim, bagaimana jati diri seorang mukmin ada pada ayat berikut ini. Idza du'u, ada pada surah ke-24, surah An-Nur ayat 51. Qori'nya siap. Surah ke-24, surah An-Nur ayat ke-51 yang mengungkap tentang siapa sebenarnya orang Islam, siapa sebenarnya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Artinya, lihat ayat ini, surah ke-24, surah An-Nur ayat 51. Siapa sebenarnya muslim yang baik? Siapa sebenarnya mukmin yang baik? Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina, hanya saja perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diseru, apabila didakwahi menuju kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya menghakimi apa yang terjadi di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, di mana orang yang beriman yang sebenarnya dia hanyalah mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lihat surat apa, ayat berapa tadi para jamaah? An-Nur 51. Jangan lupa, seorang mukmin yang benar apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, diseru kepada Allah dan Rasulnya itu dalam kata lain apa para jamaah? Mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum mukminin Mojokerto dan sekitarnya, mari benar-benar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang Mojokerto, orang Surabaya, orang Indonesia secara umum yang benar-benar beriman, ketika didakwai kepada mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar, jawabannya gimana? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah mukmin yang sebenarnya. Jangan begini seperti yang terjadi zaman now. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita menyimpang dari keduanya. mereka langsung berteriak, "Ente Wahabi, hah? Sejak kapan ente jadi Wahabi?" Katanya. Wallahi para jamaah, musibah itu sudah, musibah itu. Kok ada orang ngaku Islam, ada orang ngaku beriman, diseru kembali kepada Quran dan Sunnah, kok malah geledek, kok malah kemudian menuduh ente Wahabi. Ini Muslim cap apa? Hah? Mukmin cap apa? Ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah gak potongan. Hah? Betul? Bu, Ridwan kok ngomong seperti itu loh? Ya nyatanya loh, Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu kan dinamakan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena komitmennya, komitmennya terhadap Quran dan Sunnah itu benar-benar loyalnya, benar-benar kuat. Pokoknya Allah, qala Allahu ta'ala, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sahih lagi, masya Allah. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Makanya disebut siapa tadi? Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semua para ulama mendefinisikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu siapa? Yaitu al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah karena memang ahli, ahlinya memang. Selalu kembali, ada ayatnya enggak? Ada hadisnya enggak? Tidak berupa, sampean kok wudunya seperti itu? Iya, ini ada dalilnya. Di mana Pak? Di Shahih Bukhari. Alhamdulillah. Pak, sampean kalau masuk masjid itu loh Pak, kenapa? Kok mesti kaki, kok kakinya itu mesti kaki kanan gitu loh Pak? Iya, ada dalilnya. Di mana? Di Bukhari dan Muslim. Oh, Ahlus Sunnah. Nah, ya itu Ahlus Sunnah namanya. Loh, Pak, sampean kok masuk masjid kok apa namanya? Kok pakai kaki kiri Pak? Udah dasar lu Wahabi. Oh, malah akhirnya kayak ular kobra akhirnya. Apa itu? Ular kobra tuh kalau disentuh, oh itu ya dasar Wahabi lu. Lu padahal diingat lu Pak, sampai kau masuk masjid itu lu kok pakai kaki kiri, apa ada dalilnya? Wah, gak perlu dalil, dasar Wahabi. Lu kok dikit-dikit apa? Dikit-dikit lu Wahabi, dikit-dikit lu Wahabi. Ini gimana itu? Muslim kok seperti itu? Kapan itu di Facebook para jamaah ada orang dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Pas saya komen langsung dasar Wahabi. Kemudian saya jawab lagi, siapa yang kamu maksud Wahabi? Apakah yang kamu maksud Wahabi itu artinya orang-orang yang benar-benar kembali komitmen kepada Quran dan Sunnah? Kalau memang itu yang kamu maksud, alhamdulillah, saya rela kamu panggil Wahabi sehari 100 kali gak apa-apa. Kalau ternyata yang disebut Wahabi itu orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ba'sabihi, la ba'sabihi, no problem, silakan. Tapi kalau ternyata yang kamu maksud itu ente Wahabi karena kamu benci kepada seruan kepada Allah dan Rasulnya, diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, benci karena bukan termasuk golongannya. Hah? Ente ini siapa? Kita Muslim, betul? Kita Muslim. Kembali kemana Muslim itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam kitab Luzumu Iltizamil Muslim, di sini dikatakan kata al-Muslim, al-Muslim artinya seseorang disebut Muslim, ismu fa'ilin min aslama, adalah isim fa'il. Isim fa'il itu kata pelaku dari kata aslama. Ketika belajar ilmu sorob ada aslama artinya telah masuk Islam, yuslimu sedang atau akan masuk Islam, islaman artinya Islam yang sebenarnya. Maka karena dia telah menjalankan Islam yang sebenarnya, fahuwa, maka dia muslimun, maka dia seorang muslim. Wah, ternyata begitu maknanya ya. Selama ini sudah tahu nggak belum? Hah? Sudah tahu belum? Kata Muslim berasal dari kata apa? Aslama. Apa arti aslama? Telah masuk Islam. Ini kata fi'il madi, ya. Fi'il madi itu artinya kata lampau. Kemudian aslama yuslimu. Yuslimu artinya sedang atau akan masuk Islam. Kemudian bentuk ketiganya, isim masdarnya islaman. Artinya keislaman yang sebenarnya. Karena telah melaksanakan keislaman yang sebenarnya, fahuwa muslimun, maka dialah seorang yang muslim. Jadi berdasarkan kalimat ini, ketika seseorang disebut muslim, kenapa? Karena dia telah taat penuh sami'na wa ata'na kepada yang datang dari siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna al-muslim? Maknanya ai az'ana wanqada li rabbih wa khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia disebut muslim karena dia benar-benar telah mengakui dan telah tunduk kepada Tuhannya yang menciptakan dirinya subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah mengakui dan tunduk itulah, maka disebut muslim. Lalu kemudian menciptakan ritual-ritual sendiri, makanya saya heran kalau ada orang ngaku muslim tapi ritualnya bikin sendiri, selawatannya bikin sendiri. Ya kalau mau jujur-jujuran, maka saya katakan ente belum muslim. Lah kalau belum muslim bahaya, betul nggak kira-kira? Kalau manusia ternyata divonis belum muslim, bahaya atau enggak? Bahaya, karena kalau belum muslim artinya siapa? Hah? Non muslim. Lu kenapa kok saya ini KTP saya muslim loh Pak, kok sampean katakan non muslim itu kenapa? Lu iya wong sampean bikin selawatan dewe. Hah? Bikin selawat sendiri, bikin dzikir sendiri, bikin yasin sendiri. Apa ada yasin yang dibikin? Iya. Yasin yang ada di Al-Qur'an itu memang bikinan Allah. Tapi ada lagi namanya Yasin Fadilah, dibikin. Selawat yang datang dari Rasulullah itu asli dari Allah. Ternyata sampai di kita selawat itu banyak sekali macamnya. Ada selawat yang dari Rasulullah, ada selawat Al-Fatih, ada selawat nariyah, bongso api. Nariyah, nar, tahu nar? Halo? Apa mana nar? Nar, apa artinya? Neraka. Tapi kalau selawat nariyatun artinya selawat bongso neraka. Lah kalau sampean baca setiap hari, baca selawat nariyah ping 7 setiap hari, nanti masuk neraka ping 7. Lah namanya saja solawatun nariyatun. Nariyatun itu neraka. Lah ping 7 bendino, nanti masuk neraka berapa kali? 7 kali nanti. Naudzubillah, ya. Ada selawat tijaniyah, ada selawat dibaiyah, ada selawat barjanjen. Kok banyak mas selawat itu, ya. Barang siapa yang menciptakan ritual, doa, zikir-zikir keluar dari yang diciptakan oleh Allah dan Rasulnya, maka bukan muslim lagi. Ini kalau mau jujur-jujuran ya, tapi kadang nggak tega. Waduh, mau ngomong kamu itu non muslim sebenarnya nggak tega, nggak tega. Ya Allah, mau dikatakan muslim itu lah kok bikin-bikin sendiri. Padahal yang namanya muslim sejati itu apa? Yaitu al-mudhin wal mungkit li rabbih, orang yang tunduk, patuh dan mengakui Tuhannya sebagai penciptanya. Ternyata bikin selawatan sendiri. Ya kalau kita mau jujur-jujuran, kita namakan apa? Ya non muslim. Naudzubillah. Ini para jamaah, jadi seseorang disebut muslim kenapa? Karena dia telah mengakui dan tunduk terhadap Tuhannya yang menciptakan dirinya dan tunduk terhadap syariatnya. Sami'na wa ata'na. Semoga kita semua termasuk di antara muslim yang kafah. Amin. Semoga kita termasuk muslim yang ahlus sunnah. Amin. Semoga kita termasuk di antara manusia muslim yang nanti akan satu surga bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama para imam-imam ahlus sunnah, bersama kaum muslimin yang tunduk patuh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan di luar forum, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.